hari ini dan selamanya. Saya terbebas dari segala rasa takut dan hal-hal yang mengganggu pikiran saya. Saya mengubah jati diri saya yang lama menjadi jati diri yang baru. Saya mengubah jati diri saya menjadi lebih baik. Saya melepaskan semua pikiran negatif dalam hidupku. Saya menyadari bahwa semua kesalahan saya dan mengambil pelajaran dari semua itu. Saya memaafkan diri saya dari semua kesalahan yang telah saya lakukan. Semoga Tuhan mengampuni saya, memaafkan saya, dan selalu menyayangi saya. Hanya karena Tuhan, saya memaafkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Saya membantu diri saya untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi yang lain. Masih banyak kebaikan yang bisa saya lakukan di dunia ini. Saya menutup pintu kenangan masa lalu yang menghambat masa depan saya. Saya memilah dan memilih kerabat dan teman masa lalu dan masa sekarang. Saya memaafkan semua kesalahan saya. Saya belajar dari kesalahan dan kekurangan diri saya. Saya memaafkan diri saya dan semua orang di sekitar saya. Saya merasa sangat puas dan bahagia dengan memaafkan orang lain. Saya merasa sangat puas dan bahagia dengan memaafkan rasa negatif dalam diri saya. Saya sangat pantas mendapatkan semua kebaikan dalam hidup ini. Saya sangat bersyukur karena mampu untuk memaafkan. Saya melepaskan semua pengaruh buruk pada hidup saya. Saya membuka peluang baru setiap hari. Saya melepaskan rasa penyesalan terhadap masa lalu. Saya menutup diri dari pengaruh buruk dan perilaku toksik apapun. Saya semakin tercerahkan dengan mulai memaafkan. Dengan memaafkan, kualitas hidup saya semakin meningkat. Saya melepaskan beban pikiran buruk dengan memaafkan. Saya melepaskan stres, tekanan, dan kegelisahan ketika saya mampu memaafkan. Saya mengabaikan semua ucapan-ucapan buruk yang ditujukan pada saya. Saya memaafkan semua orang yang iri dan dengki kepada saya. Saya menyebarkan cinta di dunia ini. Saya sangat pantas memaafkan diri sendiri dan semua orang di masa lalu yang sudah menyakiti saya. Saya bisa tidur nyenyak setiap malam dengan lapang dada karena memaafkan. Saya melepaskan semua rasa sakit, amarah, dan benci dari tubuh dan pikiran saya. Saya dapat berdamai dengan diri karena mau memaafkan orang lain. Saya melepaskan rasa tidak percaya dan keraguan pada diri sendiri dan orang lain. Semoga Tuhan mengampuni saya dan selalu mengasihi saya, melindungi saya,
dan membimbing hidup saya menjadi lebih baik, semakin baik, semakin sejahtera, semakin keberlimpahan kasih sayang dan harta benda, dan menjadikan saya sebagai manusia istimewa yang diberkati Tuhan. Amin, amin, amin.